Ken. Ken. Kimi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Makin di channelnya Lang Stapik. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini untuk pertama kali saya kenalkan pengganti sikun, ya, pengganti sikun yang kemarin sudah mati ke setrum listrik, dan sekarang saya sudah mempunyai si Ken, teman-teman. Dan ini jenis julang jambul, ya. Nah, dan ini saya dapatkan dari anak-anak di kampung ini, teman-teman. Dan kemarin saya minta untuk saya adopsi, ya, karena keadaan burung ini, teman-teman, ini sayapnya sudah patah dan ekornya pun sudah copot, ya. Kasihan sekali. Dan ini pun dia masih kecil, teman-teman, belum bisa terbang juga, ya. Nah, ini dia si Ken, teman-teman. Mudah-mudahan nanti dia bisa menjadi penggantinya si Kun di sini, ya. Dan mudah-mudahan nanti dia bisa betah bersama saya di sini, dan akan saya rawat terus, ya, sampai dia dewasa dan sampai dia bisa terbang. Ken? Ken? Untuk pakannya sendiri seperti biasa, di sini saya ngasihnya pisang, buah seri, dan pepaya. Dan sekali nanti kita coba kasih dia juga dengan burung-burung kecil dan reptil-reptil, ya. Karena dia di alam, dia juga pemakan reptil, teman-teman, seperti kadal, cicak, dan ular, ya, dan sejenisnya. Untuk sementara ini, karena dia masih terlalu muda dan masih terlihat lemah, kita coba kasih dia purbabi yang kita haluskan dengan pisang sampai dia terlihat dewasa, teman-teman. Oke. Ken. 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 Ini. Ken. Ken, Ken.
Oke lah teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya. Nanti kapan-kapan kita akan coba kurus terus si Ken ini ya. Kita akan coba terus kurus dia sih di sini sampai dia besar, dan nanti mudah-mudahan dia bisa terbang kembali dan kembali ke habitatnya, karena gunung di sekitaran tua saya ini enggak jauh ya. Oke lah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.